roti bakar anyoy, dimakan goyang lidah serusup serusup. Nah, no orang no. Apaan? Tisu. Aduh, dadakan bae. Ya udah taruh situ tadi bayar. Apaan? Bakso lagi dikirim. Lagi on OTW, on the way, dalam perjalanan. Mengapa? Gue teriak-teriakin. Agak itu ya, Pak. Agak ngomong mengirim. Ntar sore ya itunya ya. Iya. Sore, gua mau datang bareng soalnya. Banyak banget orang jauh, dia mah enggak bisa di sore kan udah nyampe. Ada 6 doang. Ya, apaan? Ini ya. Kalau sore kita beli gak habis lagi. Ini banyak banget apa? Banyak banget. Lu pada beli gue banyak. Tisu aja. Namanya ini tisu-tisu kota he. Ini gini aja on ya. Apa? Tuh. On gitu? Gua putih kiri. Apa nih? Anu kayak abu bosok. Ini. Itu malah gedungan, Om. Tuh. Punya dua. Gedungan. Ya udah dua enggak apa-apa. Kalau beda sini lah. Kan tuh. Apaan? Apaan? Tadi kebetulan kebuang-buang bayi gua mah. Ini kayak putih. Bukan biasanya. Ada sih di pari gua tuh saya nawarin kemarin. Kemarin saya nanya abis sebelum saya dagang buat dia beli. Rp15.000 ini. Apaan? Itu ada apa tinggal? Lagi dehat ya. Ntar hitung baik lah. Iya. Tuh. Ini pas masih ada noh. Kopi lah. Murah. Tuh itu ini 52. Tuh. 2, 3. Beli 44,000. This is how much? This is how much? Ini. Berapa? Ini. Ini 15, 30 ya. 30 sama 15. 44,000 rupiah. Iya, 45. 59 sama 14. Apa? 49 sama 30. Ini berapa satunya? 15 berarti 60. Mm-hmm. 60 sama tadi berapa? 59 ya. Mm-hmm. 45 kan sama 14. 59 sama 60. 60 120 kurang 1000. Iya. Ya. Ini kopi orang. Oh, orang saya. Susu aku bahas. Iya. Ya, mau nawarin lagi kagak ada. Ini kita dibagi-bagi. Ampun saya minta dia terima. Ya udah ini buat pesanan orang. Kita orang enak nah. Nawarin orang bawa-bawa. Mas, kemantar orang pulang kampung nih. Hmm. Jadi 120 kurang 1000. Biasa 120. 120. Ini mah, ini yang di plus mah. Hmm. Oke, wak kalau serenteng berapa duanya? Kopi dua berapa ya? Orang nggak tahu, gue lupa. Ada notanya, gue mah ada notanya. Kopi yang mana ya? Apa kapal api? Kapal api ya, kapal api ada sih kapal api itu dia. Hmm. Apa? Bungkusan gede. Oh, ya udah gampang, kita taruh sini ya, dulu maaf. Ya. Mana dia satu lagi? Tenang baik udah. Yang kalau gini kan tempatnya di anuan ini nih. Ya, kan. Sembarangan naruh itu. Situ ya ada orang pada ngeliat kan. Oh, kadang pada jatuh bae udah karuan. Paling gue pakai ini nih. Tuh apa Ruth Widodo Ginting? Ruth Widodo Ginting. Jualnya berapa tuh? 2000 tuh. Biar cepet kaya jual mah jangan 10.000.
Satu tisu 1 juta. Bus. Berarti satu siap pun. Ntar deh kalau ngambil cilok ya. Iya. Nah, ya. Mau ngirimin barang. 3 ribuan atuh kang. Kemarin mah ceban 3. Udah ambil 3 ribuan atuh udah. Kotenya dong, masya Allah. Mantap dah. Penuh tuntar, tulak pinggang bae. Nah, kita lagi tulak pinggang bae nih. Ini bos. Bos ini. Cicilan. Iya. Oke, terima kasih. Ya. Makasih ya Teh. Halo sama. Misami. Salah kok. 21 19 sama 3 21. Ya benar ke sini. Keder ya keder. Header. Oh iya ya. Halo, lagi. Header dia mah. Iya. Bolok. Udah kan pengen berangkat, Bu. Iya, berangkat kemanain? Jalan. Oh, kita kali berangkat ke kasur kali. Iya, Bu. Ya siang-siang. Kok bisa sama banget ya? Kayak kembar siam. Sama ya? Terima kasih ya. Hati-hati. Kalau ada bolongan dihindarin dikit. Ngetan gujrak. Udah tahu ya. Udah. Jalan udah kayak keramik. Udah gak ada, udah di keramik sama. Jalanan di keramik, cuma di sono doang di seberang. Iya benar emang, biar mantep. Apa lagunya Mama Ke? Bukannya aku lagu Korombai ya? Korombai. Abang, ayam 47 sekarang. Ini malah banget orang pada memanggang, pada dibuka semuanya, tapi gede sih tuh. Kurang apa? 45. 46. 45. Iya. 459 dan 10. Ayam. 46,000. 45. Oke. Oke bang. 46. Kok sutra enggak ada? Sutra emang berapa? Dari tahu, Pak. Tahu Cina. Masih 47. Tahu Bandung ke Cina. Ya udah deh, 47 bagian masih itu mah. Saya suka nyetok. Dan oh, udah ya. This is jengkol. Tape. Ini jagung. Ayam. Tadi dengar orang jagung di mana, Bang Ogen? Jagung apa? Ini dicampur jagung yang udah kemarin. Mana? Itu jagung sini nih. Aran kurang manis. Bet kurang manis nih. Bukan kuning. Aku main ayamnya. Beli di pasar ini dia. Yang mau manggang nih. Sediain arang tuh. Di Basamat stok arang banyak loh. Jagung ada, ubi ada. Kalau malam tahun baru jangan manggang ayam, manggang ubi. Kenapa? Pergantian tahun, jadi kotoran harus keluar. Jadi kan lo makan ubi kentut mulu tuh, jadi kotoran harus keluar. Ini iya. Jadi besok awal tahun baru yang baik-baik aja, yang bagus ya kan. Pakai bebek sekarang mah. Nah, ini
tusuk sate nih, yang mau nyate, yang mau manggang disiapin kecap tuh, disiapin. Nah, nih bumbunya tuh Sinti disiapin tuh semuanya. Tuh, bakso, otak-otak, ayam, stok ayam tuh banyak. Tuh disiapin stok ayam tuh. Nah, di sini juga ada, tinggal ngordel mau berapa ratus, berapa kintal juga ada. Nah, minyak-minyak tuh disiapin, kerupuk. Nah, kecap nih buat manggang-manggang tuh disiapin banyak kecap. Siapin kejunya, coklatnya, semuanya tuh kecap banyak. Nah, ya mau sosis-sosis tuh disiapin sosis. Ntar mau datang lagi barangnya, nah, mau kentang tuh, nugget tuh. Standby di Pasar Mat ada. Nah, ini ntar nih yang kosong ini buat sosis jumbo yang lain-lain nih. Banyak semuanya. Oh, kecap berapa dus tuh, disiapin tuh sausnya. Tuh saus. Kalau saya mah malam manggang jengkol, pete, itu baik. Ubi. Neng. Bertiga sekarang dikawal ya. Dikawal. Bisa ora? Belum. Bakso, entar lagi jalan. Lagi, entar juga dikitnya nyampe setengah jam. Ini ke bakso kecil doang, ya. Kalau ada berapa biji? Berapa pak? 2 pak, entar gua siapin entar. Siapin entar. Pisahin 2 pak. Tuh, ayam. Ibu ada